Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa alihi wa ashabihi wa mantabihum bihsan ila yaumiddin Para pemirsa yang berbahagia Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan kepada kita Nekmat dan anugerah yang sangat besar dan sangat luas, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita cahaya, yang mana dengan cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, kita dapat menikmati keindahan alam semesta, kita dapat menikmati keindahan pantai, gunung-gunung, bukit-bukit dengan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya langit dan bumi. Para ahli tafsir menjelaskan maksudnya di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan yaitu Allah Subhanahu wa taala memberi cahaya bagi langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan cahaya kepada langit dan bumi. Sehingga ada kehidupan di atas muka bumi ini. Dapat kita bayangkan Bagaimana sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan cahaya kepada kita? Tentu saja tidak akan ada kehidupan di atas muka bumi. Bumi akan gelap gulita tanpa cahaya. Kita tidak dapat membedakan warna. Kita tidak dapat melihat keindahan alam semesta apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan cahaya kepada kita. Semua akan terlihat gelap. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan anugerahnya dengan cahaya. Kita dapat menikmati keindahan alam semesta juga dengan cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dengan kadar yang cukup. Maka, ada kehidupan di muka bumi ini. Tanam-tanaman akan tumbuh dengan cahaya, cahaya matahari. Demikian pula kita, kita dapat membedakan siang dan malam dengan adanya cahaya ini. Nah ini merupakan suatu nikmat yang patut kita syukuri. Allah mengatakan, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah pemberi cahaya bagi langit dan bumi. Dan cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, itu sesuai dengan keperluan manusia. Sesuai dengan kebutuhan mereka tidak terlalu banyak dan tidak juga terlalu sedikit sehingga kita dapat hidup dengan nyaman di atas muka bumi. Kehidupan dapat berlangsung dengan dengan luar biasa itu dengan cahaya yang cukup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak terlalu panas dan tidak juga terlalu kurang sehingga dapat membakar mungkin kehidupan di muka bumi atau mungkin terlalu kurang sehingga akan membeku semuanya tanpa cahaya. Ini merupakan satu nikmat yang patut kita syukuri. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tuhsuha." Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Namun demikianlah manusia kerap kali kurang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, sangat sedikit hamba-hambaku itu yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang sedikit itu yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala maka seorang mukmin janganlah dia merasa kurang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kepada dirinya. Janganlah sekali-kali dia mengatakan bahwa rezekinya atau nikmat tidak sampai kepadanya. Sungguh banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat menikmati cahaya mentari pada pagi hari itu merupakan satu nikmat. Dia dapat melihat Uh, gemerlap kehidupan dunia warna-warni kehidupan dunia itu uh, merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Allahun nurus samawati wal ard. Namun ingat, di samping cahaya hissi yang kita nikmati ini, kita dapat melihat keindahan alam semesta, cahaya yang terang menderang. Jangan lupa juga bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kepada kita cahaya maknawi yang jauh lebih diperlukan dan dibutuhkan oleh umat manusia. Apa itu cahaya maknawi? Yaitu wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, ibarat cahaya yang menerangi kehidupan manusia yang jauh sebenarnya lebih dibutuhkan oleh umat manusia daripada cahaya hissi, cahaya yang kita terima pada hari ini. Jauh lebih berharga dan jauh lebih agung dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Itulah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Wahyain, dua wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada umat manusia itu ibarat kehidupan yang akan menghidupkan ya manusia dapat menghidupkan manusia itu itulah dia cahaya dua wahyu yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah Al-Qur'an dan hadis inilah yang akan menerangi kehidupan manusia. Siapa yang berjalan di bawah cahaya ini, maka dia akan terang benderang. Dia akan, tidak akan diliputi dengan kegelapan. Sebagaimana Allah, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mensifati agamanya ini Islam sebagai cahaya. Yukhrijuhum minadh ilan-nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan cahaya, jalan beliau, sunnah beliau sebagai jalan putih bersih yang bercahaya. Tarok tukum alal bayto kana hariha. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih. Siang dan malam sama terangnya. Bayangkan kalau malam juga seterang ini, maka tidak ada kata tersesat bagi seseorang. Tidak ada tidak ada jalan untuk tersesat baginya, karena jalan yang dia tempuh terang benderang siang dan malam sama terangnya. Seperti yang kita bayangkan apabila malam juga seterang ini, maka kita tidak akan kegelapan di dalam uh, di dalam kehidupan. Demikian pula jalan Rasulullah, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ibarat jalan putih bersih yang terang benderang, yang terang benderang. La anha illa tidak ada yang menyimpang darinya, melainkan adalah orang yang binasa atau orang yang celaka. Kecuali dia akan binasa, dia akan berjalan di dalam kegelapan, dia akan tersesat, dia akan terobang-ambing dengan banyaknya fitnah, syubhat dan syahwat. Dia tidak mengetahui jalan kembali kepada robnya maka demikianlah ternyata. Di samping nikmat cahaya hissi yang kita rasakan sekarang ini di sana ada nikmat yang lebih kita butuhkan, cahaya yang lebih kita butuhkan yaitu cahaya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dua wahyu yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati dan jiwa-jiwa manusia. Karena di sana banyak manusia yang ibarat mayat berjalan. Jasadnya hidup akan tetapi hatinya mati. Jasadnya hidup mungkin mendapatkan cahaya hisi, tapi jiwanya mati. Kenapa? Karena tidak mendapatkan siraman cahaya maknawi, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka, kita selaku kaum Muslimin yang telah mendapatkan dua cahaya ini, disinari dengan dua cahaya ini, cahaya Al-Qur'an dan cahaya As-Sunnah, selayaknya lah. Siogianya, kita menjaga nikmat tersebut. Jangan sampai cahaya itu hilang dari kita, sehingga kita harus berjalan di atas kegelapan, dalam kegelapan yang akan membuat kita tersesat jalan. Maka, cara untuk mensyukuri nikmat Islam dan nikmat sunnah ini adalah dengan menjaganya, dengan mempertahankannya. Sebagaimana dikatakan bahwa mempertahankan itu jauh lebih berat daripada merebut. Bertahan di atas Islam dan di atas sunnah itu adalah suatu nikmat yang agung yang Allah berikan kepada seorang, yaitu keistiqomahan di bawah cahaya maknawi ini, sebagaimana kita melihat sekarang ini. Kita menikmati cahaya mentari yang luar biasa. Bayangkan, kita akan terus merasakan dan mendambakan kita berada dalam kondisi seperti ini, walaupun itu tidak bisa, karena ya, beberapa saat kemudian. Ya kegelapan akan datang mengganti cahaya yang terang benderang ini. Maka dari itu syukurilah nikmat Islam, syukurilah nikmat sunnah dengan cara menjaganya dan mempertahankannya. Karena itulah yang akan menghidupkan jiwa-jiwa kita, menghidupkan hati-hati kita, menyinari pikiran kita dan menyinari seluruh anggota badan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.